Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Okey, jadi hari ini anda bersama saya. Nama saya Amirul, aka Abang Botak Abang Gondol. Jadi saya nak tunjukkan anda satu kereta yang kebanyakannya dalam market orang carilah. Okey, so iaitu Toyota Alphard Type Gold. Okey, apa perbezaan Type Gold dengan SC? Jadi SC seperti yang kita tahu, Alphard SC dia yang paling high spec-nya lah, pilot seat dengan sunroof dengan segala-galanya. Okay, untuk yang Type Gold ni, first sekali dia akan tunjukkan lah dia punya konsep gold dia tu, which is dekat emblem dia kita boleh tengok. So untuk Type Gold, kalau kita nak kenal dia memang senang je. Memang kita tengok emblem dia gold, memang dia Type Gold lah. Dia tak ada macam Alphard SC, dia chrome. Okay, so apa yang special punya Type Gold ni, dia premium sama macam Alphard SC, tapi dia just tak ada pilot seat saja. Okey, tapi bukan bermakna dia ada kekurangan lah, dia ada lebih kot lain pula. Yang dia tak ada adalah JBL je, yang lain semua ada. Maksudnya dia ada BSM, blind spot monitor. Dia dah disiapkan original daripada Jepun, digital inner mirror. Boleh tengok kat dalam. Yang paling special punya stock kita ni, kita punya mileage. Original mileage kita baru 736 km sahaja. Okey, kereta ni tahun 2021 eh. Interior dia adalah dia punya perbezaan dengan Alphard SC. Macam kita tengok kat sini, dia semi leather. Dia sama macam Velfire, kalau semi leather adalah Golden Ice. Tapi untuk Alphard, dia sama dengan golongan Type Black, tapi yang ni Type Gold. Kalau Type Black, dia punya tepi ni dia ada color brown biasanya. Jadi untuk Type Gold yang ni dia buat all black lah, yang paling cantik lah. Tapi untuk yang biasanya, kalau 2017 punya Type Black, memang dia ada color ni. Untuk yang Type Black 20, makna kata facelift baru, saya rasa semua dah jadi macam ni dah. Semua dah all black dah. Jadi macam biasa, dia macam Type Black juga, Type Gold ni atas dia all black. So senang lah, budak-budak nak pegang pun takkan ada kesan kotor. Sangat cantik. Features dia pun dah gold, sangat menawan hati dan menyejukkan mata. Bila interior dia gelap, jadi kita pun selesa, anak pun selesa nak tidur ke apa ke. Dia, orang cakap apa, dia gelap lah kan. Memang dah siap ada power boot, so tak perlu nak install. Dia macam Alphard SC juga, macam saya cakap. Cuma beza dia tak ada pilot seat je. Jadi saya faham, setengah orang ada cari SC sebab dia nakkan pilot seat. Dan ada juga orang yang tak nakkan pilot seat. Contohnya golongan-golongan yang macam apa, plus size. Jadi bila pilot seat tu, dia orang akan jadi apa, tak selesa lah, sebab bukaan seat tu dia terhad. Jadi untuk yang macam ni, untuk plus size okey sikit, supaya dia boleh buat adjustment lah and lebar sikit. And dia punya seat pun, kita bukan sahaja boleh ke depan yang ke belakang, kita pun boleh ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau budak-budak nak lalu tengah ke, kiranya kita tak payahlah nak kena kedepankan ke seat ni. Jadi membantulah, sedikit sebanyak membantu. Jadi stok ni masih lagi available. Jadi cepat-cepat dapatkan. Kalau masih berminat, hubungi saja bahagian marketing kita di Izuan Automobil. Untuk harga, insyaAllah kita bagi yang terbaik. Untuk masa sekarang pun kita ada year-end promotion. Jadi harga memang dah cukup baik lah. Kalau nak tahu, boleh hubungi kita lah. Jadi itu saja yang saya nak perkenalkan. So kereta cantik, harga insyaAllah berbaloi. Yang penting mileage original dia tu, mana nak cari bawah 1000. Biasanya even 2021 pun ada yang mileage dah beribu kan. Jadi yang ni belum 1000 lagi. Kita boleh provide ke anda dia punya official report. Maknanya certificate daripada Japan lah, untuk tunjukkan betapa sahihnya detail-detail Alphard yang ada ni. Jadi ini dia Alphard Type Gold 2021 daripada Izuan Automobil. Jadi kalau nak datang melawat, datanglah kat showroom kami di Seri Gombak. Feel free to contact us. So apa-apa,
malukan dekat kita. Ciao.